YouTubers, masih sama kabar hits dari permasalahan video permintaan maaf simulan ke si Bunda Maya nih. Kemarin, Ahmad Dhani yang ditemui di sebuah acara angkat bicara ketika ditanya komentar tentang kelakuan istrinya simulan yang nggak minta izin saat wawancara dengan si Dedi. Check it out. Artinya tidak ada restu dari saya. Pokoknya saya nggak tahu menahu aja. Isinya juga apa ya? Kalaupun minta maaf itu minta maaf karena apa gitu kan? Saya belum nonton sih. Waduh, seandainya udah heboh. Ternyata si Ahmad Dhani malah belum nonton tuh, gengs. Di refresh deh nih buat Mas Ahmad Dhani. Jadi katanya sih Mulan punya banyak haters nih, Mas Dhani. Dan sedih banget sama kelakuan si haters yang terus menghujat dia di medsos. Gimana tuh tanggapannya, Mas Dhani? Jadi, saya sih udah nasihatin sama Mulan ya. Kalau emang nggak mau punya haters, nggak usah ada Instagram, nggak usah ada pet. Tapi, ya mohon maaf, itu nggak pernah diturutin. Ya, saya sendiri juga nggak pernah punya pet, saya sendiri nggak punya Instagram. Jadi buat saya kalau memang yang jadi masalah itu haters, ya kalau nggak mau punya haters ya nggak usah punya pet, gitu kan? Itu saran saya kepada Mbak Mulan. Tapi kan Mbak Mulan nggak ikutin saran saya, dia lebih seneng punya pet, lebih seneng punya Instagram, dan lebih seneng ngumpulin haters, ya kan? Mulan seneng ngumpulin haters kata si Ahmad Dhani, gengs. Duh, Ahmad Dhani bisa aja deh jawabnya. But anyway guys, inget dong pernyataan Mulan yang jelas banget bilang katanya pernah meminta Dhani kembali sama Maya. Nah, soal yang itu gimana nih tanggapannya si Ahmad Dhani? Langsung aja cekidot guys. Seperti MKD itu omong-omong kosong. Ya, itu omong-omong kosong, gak ada sesuatu yang serius. Karena Mulan sendiri tahu bahwa saya gak mungkin sama Maya. Maya sendiri tahu juga saya gak mungkin sama Maya. Publik pun tahu juga saya nggak mungkin sama Maya. Jadi itu omong-omong kosong kayak di MKD aja, hanya just talk, hanya omong-omong kosong, omong-omongan warung kopi. Oh, jadi ternyata menurut Ahmad Dhani, gengs, omongan si Mulan soal balikan sama Maya itu cuman omong kosong doang. Oke deh, kejawab kan sama Ahmad Dhani langsung. Eits, tunggu dulu, gengs. Masih ada lagi nih mengenai kondisi Mulan yang berbicara ke halayak. Dalam kondisi hamil, gimana kira-kira komentar Ahmad Dhani? Cek nih, YouTubers. Ya, saya sih berharap apa Mulan bisa mengerti ya. Harusnya ya, kalau lagi hamil ya nggak banyak tingkah, diem aja di rumah, gitu kan. Jangan sering-sering syuting, ya kan? Apalagi untuk YouTube, kan? Tuh, Mbak Mulan, dengerin deh kata Mas Dhani. Pasti kan suami akan beri saran yang terbaik buat istrinya. Oke deh, YouTubers. Segitu dulu ya update-nya. Jangan lupa like dan klik subscribe-nya. Biar bisa dapat update berikutnya dari SelebTube. Oke, guys.